Ini uang 100 juta. Saya tahu kamu lagi butuh uang, kan? Saya bakal kasih ini sama kamu. Tapi kamu harus kasih tahu saya tentang kematian mama saya. Gue terima dulu aja uang ini. Tapi gue bakalan tetap minta dari Pak David. Percaya dalam sabar. Syah, I need to talk to you. Gak ada waktu gue mau kantor. Syah, tapi ini benar-benar I need to talk to you. Penting. Apaan sih? Ada hal penting yang aku pengen kamu tahu. Apaan? Om David udah berangkat kan? Gak tahu udah kali, emang kenapa sih? Jadi kemarin aku itu lihat Om David mau pergi dari rumah. Dan aku penasaran kan dia mau pergi ketemu sama siapa, akhirnya aku ikutin. Dan ternyata dia ketemu sama orang ini. Dad, kamu kenal sama dia? Iya, ini Rio, anaknya yang udah ngebunuh mama, Pak Dadang. Dan ngapain papa ketemu sama dia? Syah, kayaknya kamu harus nemuin Rio ini deh. Kayaknya ada masalah serius. Buat apa? Ya buat kamu mastiin semuanya lah. Karena aku dengar kemarin mereka ngomongin tentang Anjani. Dan ternyata Om David itu ada di villa waktu tentang Anjani meninggal. Sejujurnya, saya menaruh kecurigaan pada Pak David. Apalagi setelah saya mendengar penjelasan Pak Pasha dan Bu Lastri kemarin, tepatnya pada saat polisi menanyakan soal perceraian almarhumah Ibu Anjani dan Pak David. Apa jangan-jangan yang dibilang Indra waktu itu benar? Syah, aku tahu waktu kamu dengar Tante Anjani meninggal, kamu tuh sedih banget. Dan walaupun kita semua udah tahu kalau ternyata Tante Anjani itu bukan nyokap kandung kamu, tapi tetap aja, Syah, kamu sama Tante Anjani itu butuh keadilan. Dan Syah, makanya kamu harus nemuin Rio sekarang. Supaya semuanya jelas, kamu kan butuh closure juga. Itu biar jadi urusan gue. Mbak. Anda mau pesan apa? Audra? Hah? Reno? Ngopi juga? Iya. Atas nama Kak Audra. Kasih ya, Mbak. Saya mau hot americano yang satu ya, Mbak. Ren, gue duduk dulu ya. Iya. Atas nama siapa, Kak? Atas nama Ren. Ditunggu ya, Kak? Iya, makasih. Bu Anjani meninggal karena berantem sama bapak kan? Gila sih. Emang cerita keluarga Wijaya yang ada habisnya. Pak Dadi tetap aja kabur. Astaga, udah jam segini, gua telat meeting. Ren, gue cabut duluan ya. Oh iya, hati-hati ya. Bye. Atas nama Kak Reno. Oh iya. Kasih ya, Mbak. Iya, kasih. Kayaknya ini handphonenya Audra. Salah bapak kamu. Emang kesalah saya? Ngapain Audra ngerekam Om David? Bu Anjani meninggal karena berantem sama bapak kan? Asal kamu tahu ya,
Ini semua karena kecelakaanku. Ra, Audra. Nih handphone lo ketinggalan. Oh my god, hampir aja. Ya makanya lain kali hati-hati. Iya, makasih ya Ren. Ya sama-sama. Yaudah gue ke dalam lagi. Untung aja handphone gue kelok. Ini kayaknya Reno gak lihat lah ya videonya Om David sama Rio. Ma, sebentar lagi aku akan menikah dengan Ayu. Ya walaupun aku tahu, Ayu terpaksa menikah sama aku demi anak kami yang ada di kandungannya. Mungkin kalau nggak ada anak itu, sampai kapanpun Ayu akan terus nolak aku, Ma. Itu semua salah bapak kamu. Emang kesalahan saya? Ngapain Audra ngerekam Om David? Bu Anjani meninggal karena berantem sama bapak, kan? Asal kamu tahu ya, ini semua karena kecelakaanku. Tapi mama tenang aja. Lewat pernikahan ini, aku akan membalas semua dendam yang udah mereka lakuin ke aku dan ke mama. Aku juga akan berusaha untuk dapatin semua yang udah mama perjuangkan. Sebagai pewaris sah keluarga Wijaya, aku gak akan pernah tinggal diam, Ma. Aku akan perjuangin semua. Demi mama. Ada hal penting yang aku pengen kamu tahu. Kamu kenal sama dia? Iya. Ini Rio. Anaknya yang udah ngebunuh mama. Pak Dadang. Syah, kayaknya kamu harus nemuin Rio ini deh. Buat apa? Ya buat kamu mastiin semuanya lah. Karena aku dengar kemarin mereka ngomongin tentang Anjani. Dan ternyata Om David itu ada di villa waktu tentang Anjani meninggal. Gue udah cari Rio kemana-mana. Dimana sekarang anak itu? Gue harus ketemu sama dia. Gue harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu Rio bukan sih? Iya benar itu Rio. Bang Pasha, ada apa ya? Saya tahu, kamu ketemu sama papa saya kan tadi malam. Apa benar? Iya, semalam saya sempat ketemu sama Pak David. Bahas soal apa ya? Rio, saya mau kamu jujur ya sama saya. Jangan ada apapun yang kamu tutupi. Itu
Ini uang 100 juta. Saya tahu kamu lagi butuh uang, kan? Saya bakal kasih ini sama kamu. Tapi kamu harus kasih tahu saya tentang kematian mama saya. Gue terima dulu aja uang ini, tapi gue bakalan tetap minta daripada Fit. Kalau kamu emang gak mau jawab, saya ambil lagi uang. Jangan dong. Iya, saya bakal ceritain semuanya. Sebenarnya bapak saya gak pernah ngerampok di villa, apalagi sampai nyakitin Bu Anjani. Terus, siapa yang buat mama saya celaka? Itu semua ulah Pak David. Pak David sempat berantem sama Bu Anjani. Terus pas Bu Anjani terluka, Pak David malah lari gitu aja. Biarin Bu Anjani yang lagi kesakitan dan kehilangan banyak darah, sampai akhirnya Bu Anjani meninggal.